Kenapa pelan-pelan? Hey, assalamualaikum. Tadi pas berangkat habis subuh, bimbang deh mau kemana guys hari ini. Ke Cipatat atau ke Arjasari Banjaran, tembus ke Ciparai. Sempat bimbang sih karena treknya sama-sama enak kan. Dan akhirnya setelah melalui cara pemilihan yang demokratis, yakni dengan bicara diundi, ala orang Jawa, silikiti enak andi enak iki. Akhirnya pilihan jatuh ke Arjasari dan akhirnya nonton jalannya nanjak 3 km lebih. Ini jalan depan nanjaknya belum selesai. Wih, sangat menguras. Lanjut guys lagi. Ntar sambil lagi. Ini kita sampai di Cilengkrang Patrol. Setelah mendaki gunung, lewati lembah, jalur waktu dulu masih zaman cari-cari supplier telur ayam. Bisa nyoba ke Banjaran dalam ke Arjasari mungkin sekitar 6 km dalam. Itu ada supplier telur ayam ayam juga kayaknya. Nah, tadi dari gerbang 1 sampai gerbang kedua tuh mungkin ada sekitar 500 meter lah. Itu lahan ayam semua bunyi sampai kedengeran. Saya dulu ngambil telur di situ. Nanti fotonya adalah setelah daerah, maksudnya udah daerah Arjasari. Sekarang udah dominan turun. Tadi nggak sempat rekam soalnya jalannya nanjak. Sempat nuntun, malu nggak? Sepeda itu biar sehat, bukan cari mati. Kalau heart rate, detak jantung udah tinggi, ngapain diterusin? Jalan aja. Lain juga banyak yang lain. Mau masuk perkampungan. Oh iya, tadi juga baru tahu ada pesantren Al-Bah Syariah Kampus 3. Ya, yang saya tahu sih Al-Bah Syariah itu dekat daerah Cibubur sana. Udah tahu juga ada kampus di sini. Ini udah masuk kantor Desa Mekarlaya. Jalannya udah mulai membesar, udah mulai ada jemuran di jalan. Mobil juga udah mulai banyak. Kayaknya kita udah mulai masuk ke jalan raya Pacet, Ciparai Pacet. Belah dulu, udah mulai kelihatan.